إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولأزواجه أمهات المؤمنين ولأهل بيته وذرياته وأصحابه أجمعين وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهلل عقدة من لساني يفقه قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد، فقال الشيخ عبد الوهاب الشعراني رحمه الله تعالى وقدس الله سره ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. تنبيه أي هذا كلام أتي منبه لمن وقله. تنبيه أي هذا كلام أتي bermula ini kalam yang lagi akan datang. Munabbihun ialah sebagai penjagaan liman ghafalahu bagi mereka yang kelalaian akan dia. Apa kata dianya? Yang bagi sayugio. Nah, sepatutnya bahkan jadi wajib nah. Tu. Lil 'abdi. Sayugio bagi seorang hamba ayaftisha. Oleh bahawa memeriksalah ia hamba menyiasat, memeriksa, mengecek ia laku. Ha? Yaftisha, mana memeriksa, menyiasat, menyelidik, menyelidiki a'dha'ahu akan anggota-anggota nyonya hamba. Anggota mana? Az-zahiratah. Sifat bagi a'dha'ah. Anggota-anggota hamba yang zahir wal batinata. Dan anggota-anggotanya hamba yang batin. Itulah. Kalau gitu anggota zahir itu maklumlah. Mata yakni penglihatan, telinga yakni pendengaran, lidah yakni pertuturan. Itu perut, kemaluan, ubu dan dubu, tangan dan kaki, itu dia panggil tujuh anggota yang zahir. Itu kemudiannya yang batin artinya hati lah, satu je. Itu
ditakdim sebut anggota yang zahir di atas yang batin ini, kerana hak zahir itu tadullu alal batin. Az-zahir tadullu alal batin. Hak zahir itu dia menunjuk di atas yang batin. Jadi kalau seorang itu hatinya baik, maka anggotanya juga baik. Tetapi tidak lazim bagi orang yang anggota dia tu baik, hatinya baik. Itu lagi tu. Pasal baik hak zahir ni boleh berlaku, boleh jadi. Nah, terupa, berpura-pura, belakang. Itu nyama. Ataupun waye, apa panggil ni? Main waye kuah dia. Mulut manis, juga masak yang punya. Hak zahir tu nampak comel lah. Tetapi batin hati, siapa yang tahu? Hanya Allah yang mengetahui. Allah yang tahu. Allah sarai. Tapi kalau seorang itu batin hatinya baik, pasti zahir itu baik. Gitu dah. Kalau kita nak jadi batin hati baik, zahir pun kita nak jaga. Kerana zahir itu anggota adha, yang zahirah ni ialah lorong atau wayah, suih, yang bersambung dengan yang batin itu hati. Innal abda, sesungguhnya seorang hamba sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza akhta'a, apabila melaku dosa lah ia hamba, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, dititikkan di dalam hatinya tu setitik hitam, titik hitam, yakni dukhan hakikat. Tu selidik-selidik, preso-preso, siasat-siasat, sobahan pada waktu pagi, wa masaan dan petang. Tu pagi sekali, petang sekali. Tapi sebenarnya noknya siang dan malam. Tu. Jadi pada siang dan malam ni, tu bit tiga sekurang-kurangnya. Pagi sekali, tengah hari sekali, malam sekali, tiga. Sebab apabila orang panggil kita tu periksa, automatiklah dia panggil muhasabah. Bila muhasabah, di situlah orang panggil tuntutan taubat. Cara taubat ni, awalul wasiyati alaika ayyuhal akhu bil istiqamati fit taubati. Bermula awal bagi wasiat tu wajib atas engkau hai saudara dengan tetap istiqamah pada taubat. Jadi sekurang-kurang dikatakan taubat tu banyak, tiga kali. Pagi sekali, siang hari petang ke, tengah hari ke sekali, pas malam sebelum nak tidur sekali. Kalau Rasulullah tu 100 kali sehari. Periksa lagu mana? Hal hafizat hududallahi ta'ala, adakah memelihara ia hamba akan batasan-batasan Allah ta'ala. Itulah. Jadi hidup kita di dunia ni ada batas waktu saya buat. Tilka hududullah, demikian itulah batasan-batasan Allah. Allah buat batas tu atas kita. Allati, yang bermula segala hudud-hudud Allah, batas-batas tu, batas-batas Allah Ta'ala tu, haddaha, membatahlah ia Allah ha akan dia hudud tadi, segala batas tu laha baginya, bagi a'dha, bagi segala anggota-anggota. Tidak, bagi segala anggota-anggota. Nak kecek gini tak boleh, nak dengar gini tak boleh, nak tengok gini tak boleh, nak telur dari perut masuk makanan tu makanan ni tak boleh. Tu nak masuk kemaluan kita dari lubang tu lubang ni tak boleh, nak pegaga tu nak pegaga ni tak boleh, nak ambil tu nak ambil ni tak boleh, nak jijak lakuh tempat tu tempat ni tak boleh, nak sepak nak terajam dah tu ni tak boleh. Tu ada orang yang tak boleh, tak boleh, dia orang panggil batah. Tu keduk banyak pun. Itu.
au ta'addat atau berkata hafizat hal hafizat au ta'addat atau melanggari atau melanggari tepuk kayak sidang ini nah melanggari akal atah adalah itu wa may yata'adda hududallah tilka hududullahi fala ta'taduha demikian itulah segala batah-batah Allah dofak apa situ tengok kan tafsir lidhafat li ta'zim ke, lidhafat li tashrif ke, lidhafat li milki ke, tengok dari tafsir lah. Batah-batah Allah. Apa batah-batah Allah? Batah-batah yang disyarak, disyariat kan, oleh Allah. Lidhafat li, kena tengok lah. Tak kerti kita pun. Nak? Nak dah lahir ke? Apa dia boleh tanya pula? Budu dulu. Idhafak ke pun? Idhafak bermakna lam ke? Idhafak masdar bagi fa'i ke? Fa'i ke? Idhafak li tashrih ke? Idhafak li ta'zim ke? Idhafak li milki? Tak sudah. Anggi cek dia lah si. Raja-raja lelek. Baik idhafak ni pun. Daripada idhafak salah peher boleh tu macam-macam sesak ke? Macam fuk-fuk. Ulatu syiah atau ulatu sufi nah yang mengetikok ke ruh ni kodeh pasal apa yang di Quran nah wa nafakhna fihi min ruhina kami tiupkan pada Maryam tu ruh kami ruhi ruhku adakah dalam Quran tu idhafak dengan dhamir kami, aku tu siapa mutakallim? Allah. Betul tak? Allah itu kode. Ruh Allah. Ruh kami. Kami siapa? Allah. Allah kode. Kode. Ruh tu siapa? Ruh Allah. Ruh kami. Ha, sudah. Ruh kode. Ha, biki damir ruh. Biki damir arwah. Itu. Sesak kan? Masa berhadi idhafak tu sana? Nah, padahal idhafak tu bermakna milki, milik. Nah, itu ruh kami. Ruh tu milik kami. Itu. Rahasia kami, urusan kami. Min alamil amri. Daripada alam khija'i Tuhan, rahasia Tuhan. Nah, macam itu. Salah bahaya itu apa? Enggak bahaya. Baitullah, rumah Allah. Ya tu Allah ni zuhur sungguh ya Allah. Dengan mudik pun terakalah. Mudik nak umuh sasah. Nah, Allah zuhur lagi mana tengok. Pak segi itu Kaabah Baitullah. Rumah Allah itu. Takkan Allah tak ada lah rumah ya. itu padahal idhafak di tashrih. Nah, anak memuliakan bina itu. Jadi idhafak itu penting tak? Nah, saya tak salah memahami. Tak salah memahami. Nah, tu tengok. Wa mai tilka hududullah wa fala ta'taduha jangan kalian langgar eksiden yang wa man yata'adda hududallah faqad zalama nafsahu kan gitu wa man dan barang siapa yata'adda hududallah yang melanggari akan batas Allah faqad zalama nafsahu maka benar-benar sesungguh dia telah menzalimi akan dirinya sendiri jadi oleh itu selain dia bagi soalan hamba tu dia siasat dia periksa dia selidik segala anggota dia tangi hari ni ada jamuh ke apa ada pegang ke apa ada curi bagi siapa ada ambil hak siapa ada katok siapa tu supaya dia muhasabah terus dia istighfar dia taubat kepada Allah Taala gitu kena ada orang panggil muhasabah wa hal qamat bima umirat bihi atah lagi wahal ni atah kata hal hafizah nanti saya gigih bagi hamba yang bagi lil abdi ay yaftisha a'dahu az-zahirata wal batinata sabahan wa masa'an saya gigih bagi hamba oleh bahawa menyelidikilah ia hamba akan segala anggotanya hamba yang zahir dan yang batin tu selidik-selidik pada waktu pagi dan petang siang dan malam hal qamat adakah telah mendirilah ia hamba
menunailah ia hamba, mengerjalah ia hamba, bima dengan barang, umirat, yang diperintah. Ah, tu mana diperintah oleh Allah Ta'ala lah, bihi dengan dia dengan barang. Nah, yang diperintah hamba tu dengan dia barang tadi, adakah dia mengerja, adakah dia menunaikan? Gadia barang tu, bayang pada kata ma, min ghaddil basari, daripada memejamkan mata. Nah, memejam mata. Pejam mata. Suruh-suruh pejam mata. Pernah jalan ke mana? Tepuh habis dinding-dinding mana? Pejam mata daripada tengok benda haram. Itu mana gitu lah. Itu dah. Pejam mata daripada tengok benda haram. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Ada perayaannya gitu. Qul, katakanlah, hey Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lil mu'minin, bagi orang-orang benar-benar sempurna iman. Sebab kalau orang benar-benar sempurna iman, pasti bila dia dengar apa Allah Ta'ala perintah, dia akan tunai selalu. Nah, ayat ini turunnya apabila seorang sahabat duduk jalan kaki tengok koretino jomeh. Tak telik mata dia tengok, bom tepuh dinding. Darah hidup. Maka dia pun bersumpah, demi Allah aku tak akan sapu darah ni sehinggalah aku pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila jumpa Nabi tu lah ayat tadi. Udhu min absarihim, pejam olehmu hei orang mukmin, min dari tabaik lah. Nah, daripada sebahagian pandangan mata-mata. Yang ini sebahagian pandangan mata kalau yang haram. Nah, anin nazari fil haram, nah, fil manhiyat, nah, daripada menilik kepada perkara-perkara yang haram. Jadi bukan suruh pejam mata orang pak jadi baik jadi orang buta begitu. Tu pejam boleh muatkan mata kamu, ha, patu pejam jalan wala tak buka mata kata ni Quran suruh pejam mata. Kan pejam mata orang pak pejam tak pejam mata daripada tengok benda haram begitu. Kalau tertengok tak apa. Free lah tu. An-nazratul ula ilaika, pandangan kamu pada yang haram pada kali pertama tu ialah ilaika. Nah, hak kamu lah tu. Nah, sekali tengok matlah tu, itu tidak dikira lagi dosa. Wan-nazratul thani alaika, kali kedua pula kita pergi tengok tu, barulah dikira dosa. Dia pahal zahir hadis. Kalau gitu tak boleh kelip sekejap ni. Jadi kalau tengok orang haram ni, jangan kelip lagi. Tengok sepuah-puahnya. Pandangan pertama lagi ni, bukan mana gitu lah. Pandangan pertama tu pandangan hak tak sengaja. Itu maksud kita. Kita nak asyik darah duit di bank, nak baik duit di bank, kau gawa pak selisih tengok demo pakai seketak online bekas pendu boh. Nah, amak bukan duk niat dah. Bukan duk niat ana wai tu saja aku masuk ke Maybank ni kalau ada orang bakas tak boleh tengok pendu. Tak jadi itu. Nah, tak ada niat nak gedra duit di bank tapi selisih pak. Wah, nyatanya tengok. Tak sengaja lah. Tak sengaja. Ha tu tak apa, free. Nah. Pah kalau dengan sengaja, barulah mudarat. Tak kira pandangan kali ke berapa pun. Yang duk pahal zahir hadis, lama pahal zahir hadis juga. Wan nazratul thani alaikai kata. Kali kedua tu baru dosa. Nah, jangan kelik tengok. Tak kelik dia. Pak kelik Allah. Tak boleh lah. Dosa. Pahal zahir hadis tu punah. Nah. Kan nak gitu dah. Mana al-ula wasani tu ismul adak lah. Mafhumalah. Nah. Jadi maksud situ ialah dengan sengaja tak sengaja. Nah, jadi kalau pandangnya dengan tidak sengaja itu tak berdosa. Pandanganmu dengan sengaja pada benda haram itu baru berdosa. Itu tengok sengaja tak sengaja, sengeling tak sengeling. Nah, itu. Min ghaddil basari. Apa barang yang tersebut? Daripada memejamkan mata. Anin nazari ila mahar. Apa? Anin nazari ilal maharim. Yang itu lah. Daripada melihat kalau-kalau yang diharam. Atau manhiyati. Boleh tak? Yang diteguh. Begitu apa?
Ojo zohi zohi itu anil baghdil basar jamato jamau jamato ni umirat bihi diperintah dengan dia ada jamato daripada tengok undah harap itu supaya terjaga kemaluan wudhu min absarihi wa yahfazu furujahu dan pelihara jaga akan kemaluan mereka itu orang mukmin. Kenapa? Karena daripada mata dia tak turun ke hati dah. Dia turun ke belemung saja dah. Congek gitu naik. Naik sini. Hak tu jadi berzina. Nah, buat hijau-hijau hari tu. Pasal? Pasal tak jaga pandangan mata. Tua-tua kata, dari mata jatuh ke hati dah. Mata jatuh konek lalu dah. Kejap banyak. Maka nak pergi jaga konek, jaga mata. Nak tak? Aziz, betul tak? Tak jaga mata, konek tak jaga. Duduk berlepar, udar-udar. Nah, dia nak terbang lagi burung tu. Pas tak cakap hati dinding lah weh. Wahifzil lisani. Tu anitakallumi manhiyati. Begitu apa? Dan menjaga lidah. Tu jaga lidah mana? Buah gigi semua gitu. Nah. dia panggil min itlaqil mahal wa iradatil hali lah tu. Nah. Sebut lidah noknya kelakuan hak ada pada lidah tu mana keluar orang panggil pertuturan. Nah, karena pada lidah anggilah karena ekok ke gapo tu, nah dia ada penutur. sifat kalah pula lah. tu dah. So, dah habis naknya ialah penutur. Apa kita tutup keluar daripada mulut kita tu. Daripada kau yang haram. Mana? Gelar pada seseorang yang kata, baik. Nah, wala tanah bazu bil alqab. Jangan kamu bergelar pada saudara kamu dengan gelaran yang hak. Di salis mulut khusus. Ubat dal iman. Sejahat-jahat dosa pasti kemudian daripada beriman. Wal uzni atau pada kata al-lisani ay wahib zil uzni dan peleherokan telingo. Mana korek kamu tahi telingo yang hidup Istanbul tahi telingo itu ke? Mananya pendengaran yang ada pada telingo. Sama ni. Itulah. Muka pada ada Allah tak letak pendengaran kita di telinga. Maka kita nak jaga telinga. Mana jaga pendengaran yang ada pada telinga. Itu maksud itu. Bagi jaga ke mana? Jangan dengar benda-benda yang dilarang. Mana benda dilarang banyak lah. Ribah, namimah, ya lagu. Ngupak. Dia kata saya tak ngupak. Saya cuma tukar tak ada telinga. sama ke? Mustamik syarikul qa'il. Kayak gitu. Pendengar tu dia bersekutu, bersyarikat dengan orang yang berkata-kata. Jadi kalau orang tu cakap kalau kebajikan, kalau orang dengar pun dapat kebajikan. Kalau orang yang cakap tu cakap kalau yang haram, ribah, ngopak, namimah, adu domba, ikutlah. Maka ketika tu dapat sihir juga kalau mana tu kita ada lima dengar gitu. Wal qalbi dan memelihara wahifzil qalbi dan menjaga hati. Ini apa yang sekali ni. Karena dia raja segala anggota. Nah, hak lain itu umpama rakyat dia berlaku. Nah. Jadi alam semesta ni jantungnya kita. Nah. Jantungnya kita. Alam semesta ni langit, bumi, gapo ni jantungnya ialah manusia tu sendiri. Manusia tu pula ialah alam bagi jantung dia. Nah, gitu. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Zohi nyato. Zaharal fasadu. Nah, zohi oleh kerosakan. Balo. Kerosakan, kejahatan. Balo wabak bencana gapo. Fil barri wal bahri. Pada daud baik. Bima kasabat aidinas dengan sebab apa barang yang diusaha oleh manusia. Jadi manusia itu bagi jantung bagi alam semesta. Dan manusia itu sendiri ialah alam bagi jantung dia. Maka sebenar-benar
gajah ialah hati dia, ruh dia. Maka sebab tu hakikatul insan huwa qalbuhum na wa ruhuhum. Hakikat manusia tu sebenarnya ialah hati dia, ruh dia. Ha, tu orang panggil sebenarnya hakikat manusia. Ada pun jasmani jasad ni, ini dia panggil zahir tubuh badan kita. Zahir tubuh kita. Yang mana kalau tidak ada roh, tidak ada bezanya kita dengan makhluk-makhluk lain. Tak bergerak, tak boleh kecek, orang tak berjemuk kira. Tak boleh, tak ada ilmu, tak ada orang panggil rasa, tak ada. Senyap di Profesor Madia mati. Satu tambah satu, nak jawab dua tak boleh. Betul tak? Pasal tak ada roh. Maka sebenarnya hakikatul insan, hakikat manusia tu ialah roh dia tu sendiri. Kerana roh tu lah turunnya orang panggil taklif syar'i, bebanan syarak atas kita. Kerana roh tu daripada alam ulwi, alam tinggi, alam sebelah atas. Tu. Maka turun dia masuk ke dalam jasad alam sebelah bawah. Maka sebab tu apabila nak keluar roh daripada jasad ni, keluar ke atas pula. Ke ubung-ubung, ke kepala, naik ke atas. Jatuh ke atas warna muka tidur tu. Ke tepi. Ya atas lagi kau tu. Atas ni benda mubah. Betul tak? Duduk mana atas? Kalau atas, kalau kita duduk cakap, ni atas. Kalau kita tidur, atas. Atas di sini pula. Atas di atas. Tak tunjuk tak boleh atas. Sebab tu atas. Atas tu, mana atas? Kita tunjuk atas. Boleh? Tak boleh sebenarnya. Mengelaikan atas wasa makhluk ni ada nisbah. Baru boleh tunjuk. Tingkat dua atas oleh tingkat satu. Tingkat dua. Lain mana atas di mana? Tingkat empat. Mana? Boleh tunjuk atas. Bukan duk kena ke atas, kena ke tingkat empat tu. Kena ke seming-seming ada situ. Atas di mana atas? Ada diri atas. Atas bawah, depan kiri kanan, depan belakang dah. Ada. Nabi tak ada pun orang panggil sungguh. Amrun iktibari intizai dia panggil. Kalau hok dikira-kira sungguh dalam kepala otak tapi cabut peher daripada benda hok wujudi. Macam tepat tak dah. Dah. Nisbah orang panggil apa? Memenuhi satu benda hok bertokoh pada satu ruang ni reti tepat. Gitu. Reti tepat. Tempat tu ada tak? Tak payah nak tunjuk tempat di mana. Di manakah tempat gelas ini? Ni tunjuk tempat mana. Kata, ni udara dia. Udara sepak dah sini. Mana? Ni? Ni sejadah. Mana tempat? Ni tunjuk tempat mana? Dia tunjuk tempat. Tapi geti tak? Geti. Suluding juga. Tak jadi macam tak sabar. Tak sabar mau 40 lagi. Tubik seluding juga dah. Tepat nak ajak yang tepat tu sendiri tu. Mubaham. Jihad. Jihad tu situ tu. Mubaham. Maka dia Allah Ta'ala tak boleh nak kata lah. Atas kiri kanan depan belakang atas bawah tu tak boleh. Mereka kita faham bukan tempat. Bukan jihad. Tak apa. Kita faham bukan jihad. Tak apa. Ada yang kata rapatkan sah, betulkan sah, tutup handphone semua. Kita nak semayah ni, nak ngadak Allah. Ngadak Allah. Allah duduk cokoh depan gitu. Duduk hadap muka balas, muka wajah hangam gitu. Okey, terhadap. Hadap tepat orang disuruh hadap oleh Allah dalam semayah. Kita duduk hadap Tuhan, duduk depan cokoh hangat gitu. Okey, Tuhan duduk. Berimanlah kepada Allah. Tunjuk langit. Mana ni? Okey, gitu. Bukan orang. Nak yang ulu. Maha tinggi Allah Ta'ala gitu. Cuma bezanya apabila kita isbat perkataan-perkataan yang menunjuk kebesaran Allah Ta'ala, itu tak mengapa. Adapun kita pergi sandar ke orang panggil perkataan-perkataan yang menunjuk ke kekurangan, itu tak boleh. Sebab tu ulama kata, kalau kata orang kata Tuhan di atas, kapir tak dia? Tak. Lepas tu betul ke tak betul, nak tanya dia dulu lah. Dia kata Tuhan di atas, atas apa maksud? Atas kebesaran. Atas pakak, pakak dia. Ta'ala Allah, maha tinggi, maha atas Allah Ta'ala. Pangkaknya, kebesarannya, ada apa? Jelah lah.
Nah. Kalau kata ha tepat dia. Ha. Itu keluar daripada ahli sunnah wal jamaah sesat. Tapi kalau tu hab bawah atau kapil lalu. Ha, kapil lalu nya memang ini. Tu hidup bawah kapil lalu. Sebab tu menunjuk kehinaan, kehinaan, kerendahan, kekurangan. Tu ahli hal. Jadi manusia tu akar di jantung dia. Jantung dia itulah atau dia, kalbu dia, ar-ruhu dia. Dia sebut dia panggil sebut kalbu, ruh. Iktibar makna dia sebut beza-beza tu hakikat suatu. Nah, iktibar makna beza hakikat benda Allah. Ada ruh sebut kalbu, makhluk hakikatnya hak Allah benda Allah hakikat tu. Tapi tiba di apa di ni di otak ni dipanggil akal. Tiba dia di dada, di jantung, sanubari dipanggil kalbu. Nah, tiba orang panggil benda tu apa di seluruh tubuh kita rasa panas, sejuk, serabut ya ada ruh. Nah, tapi gapo dia hakikat tak boleh kita nak belah, nak kerak, nak sifat tak boleh. Sebab dia tak ada masahah, tak ada jarak, tak ada maqadir, tak ada sangkat qadar, dan tidak ada kaifiyah, tak ada sifat. Kepik, belok, putih, merah, labu, kita tak boleh. Maka tak boleh nak qismah, tak boleh nak bagi, tak boleh nak kerak. Kerak kaki boleh, roh tu tak kerak. Nah, roh tu tak ada. Tak ada orang kerak kaki kecil manis lah. Tak ada lah roh dia cabut. Tak ada. Hak dikerak tu, jisim dia. Nah, jasmani dia. Tapi roh, roh ada. Duk mana roh? Boleh tunjuk? Boleh? Boleh. Kulir ruhu min'am fi rabbi. Jawab oleh Muhyiddin Nabi Muhammad SAW. Ar-ruhu bermula roh itu min'am rabbi ialah setengah daripada rahasia Allah. Min alamil amrillah, daripada alam rahasia Allah. Walau dia makhluk, tapi dia masuk di dalam alam rahasia Allah. Bukan alamil khalqi, bukan alam makhluk kau nampak tengok. Boleh dikerak, boleh dibelah, boleh dikrisik, boleh dibahagi, boleh disifat. Nah, nah boleh disifat. Ah, kalau nak sifat boleh. Yang kenal tak Haziq? Haziq mana? Haziq orang masuk pondok tu dah. Oh kenal. Lagu mana? Ya. Yeah. Dia tu pakai spek ada tahi lalak dah ni. Nanti ni. Kulit sawa-sawa mata sikit. Nah. Rambut pendek. Tubuh nak terkuruh tak kuruh. Gemuk tak gemuk. Nanti ni. Ha, boleh sipak tu. Nah. Ha, tu. Boleh sipak. Tapi roh. Roh tak boleh sipak. Ha, nak sipak mana roh? Putih. Merah. Kelabu. Nah. Kepek. Belok. Allah kepeknya roh dia dekat sini. Ha, halusnya roh. Alih. Nah, nak jamu, nak kesel. Nah, alih. Ha itu. Wa ghairi zalika, dan lain daripada demikian itu. Lain daripada pejam mata tengok benda haram, jaga lidah jangan cakap benda haram, jaga pendengar telinga daripada dengar benda haram, jaga hati jangan jangan duk jahat, terutama jahat sekol dengan Allah Taala. Suzan dengan Allah Ta'ala. Apatah lagi su'zan sesama hamba-hamba Allah Ta'ala. Hal lainnya masuk lebihlah hati ni. Nah? Khawatir-khawatir. Segala lintasan-lintasan. Hal lain pada demikian itu. Qamat-qamat tadi. Mendiri-mendiri. Menunai-menunai tadi. Takluk pada kata qamat. Ala wajhil ikhlasi. Di atas wajah licin hati. Ikhlas. Menunai, mendiri, mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah Ta'ala tadi. Qamat-qamat ala wajhil ikhlas. Di atas jalan ikhlas. Itu dah. Atas jalan nak licin hati kerana Allah Ta'ala. Nak licin hati daripada akdar, aghyar. Waktu tinggi dah tu. Nak cuci hati daripada apa? Nuktatun sauda tadi tu. Nah. Duh hakikat asak hitam masuklah hati itu tu licin
daripada sifat-sifat umumah. Nah, bukan kerana nak khamak tu khamak. Bukan. Nah, tak jadi kalau zikir gitu. Nah, kalau dah ambil tarekat zikir, ngatik, healing, ngopak, pergi, mari, tengok hati yang nak gapo dengan zikir. Kalau zikir, gaji boleh berubah dah hangit. Tak jadi. Nah, bukan ala wajah ikhlas tu. Nah, buah ke hijab dia dengan Allah Ta'ala. Aulam takum. Atau pada komat. Hal komat aulam takum. Adakah dia menunai dengan apa yang Tuhan suruh? Atau tidak menunaikan, tidak mendirikan, tidak melaksanakan. Nah, taftishlah. Engkau taftishkan, engkau selidik, engkau siasat. Tengok. Tangan ni. Tunai tak perintah Allah Ta'ala. Mulut ni, lidah ni, mata ni, telinga ni. Kaki ni, perut ni, kemaluan ni. Tunai ke tidak? Tu tengok. Fa'in ro'a jarihatan. Maka jika melihatlah ia hamba. Jarihatan akan satu anggota. Min jawarihihi. Daripada segala anggota-anggota nyonya hamba. Ato'at lah ia anggota tersebut. Kalau ia tengok lah gitu. Weh, tangan aku pergi Quran tak ada. Pergi pengaji. Weh, lidah aku ada zikir. Pergi sebah tangan. Weh, mata tengok Quran. Mata tengok hadis. Tengok kitab. Kaki ku berjalan pergi ngaji. Pergi masjid. Pergi jemaah. Pergi mengajar. Pergi tunai kau yang panggil nafkah. Hijau. Atwa'at. Itu dah. Fa'in ro'a. Maka jika melihatlah ia hamba. Jarihatan akan satu anggota badan dia. Min jawarihi daripada segala anggota-anggota nyonya hamba. Atwa'at. Lihat ke apa? Akan ta'at ia anggota. Jawab bagi in. Syakarallah ta'ala. Nescaya syukurlah ia hamba akan Allah Ta'ala. Tu ada angka dua tu. Ada lagi kitab buat awak. Kitab dia ada? Ada. Kurang situ pun tak masalah dia sini. Sebab tu nak beli naskah ni kat dia. Bawah tu dia kata angka dua al-jarihah tu. Al-jarihah tu ay al-udhu. Gitu ya. Al-jarihah tu mana? Al-udhu, anggota, anggota badan. Mana? Misalkan yadi wal lisani seperti tangan, lidah, ada. Tengok lidah dia tak dibaca Quran. Tu kaki dia pergi masjid, tangan dia tu pergi Quran, pergi kitab, pergi wasabah. Telinga dia dengar orang mengajar. Mulut dia berzikir, baca Quran. Ayah tengok mana-mana anggota dia tu taat pada Allah Taala. Syakarallah Taala, syukurlah ya hamba kepada Allah Taala. Walam yara nafsahu. Padahal tidak melihatlah ia hamba akan dirinya hamba. Ahlan akan orang yang berkeahlian. Lidhalika. Bagi demikian itu ta'at. Lidhalika ay lidhalika ta'ati wa syukri. Begitu. Dua-dua selalu. Tu jangan pula dia. Dia pula ta'at dulu. Jangan tengok. Wah, aku ni ahli ta'at. Mujuk pula situ. Mujuk pula. Ataupun dia tak tengok dah dia ni ahli taat tapi wow aku ahli syukur. Ya juga tak boleh tengok dia bukan ahli kena tengok. Aku bukan orang ahli. Lastu ahlan kena kata. Tidaklah aku ni ahli. Kena rasa lagu tu. Jangan pula. Bila tengok tangan dia pergi kita tengok tengok hadis. Wah, anggota aku Masya Allah, banyaknya taat pada Allah Ta'ala. Alhamdulillah, saya seorang yang taat. Tak jadi ya. Wah, saya ahli ibadah. Ana min fukara fi zamanina. Aku ialah fukara pada zaman kami ni. Nahnu minal fukara fi zamanina. Tak jadi tu. Ya syukur kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Mula berlakon ini Tuhan. Aku bukan ahli pada ta'at dan bukan ahli pada syukur. Tuwa ma taufiki illa billah. Wa in ro aha. Gitu deh.
Lagi tak ni? Dih. Sama. Wa in ra'ah, dan jika menilik oleh hamba, ha akan dia a'dha, akan anggota tubuh badan tadi. Talab qahat, tilik berlomor, berlomoran. Talab qahat ni mana berlomo-lomo, nah. Capu bau, boleh tak? Tu. Pegang kitab pun ya, nah. Gagap leo ge pun ya. pegai kitab, pegai Quran pun ya. Curi duit pun ya. Jadi, nah. Belomo, capu, betul. Tu tengok Quran pun ya. Tengok belu pun ya juga. Dengar orang ngajar pun ya, dengar duk ngopak pun ya. Nah, pergi masjid pun ya, pergi disko pun ya juga. Ya tak kena kena imbel lah ya dunia akhirat ni. Ai, berat tu, nah. Talab tohot. Capu bau, belomo-lomo. Belomo apa? Ia anggota tu bimaksiatin dengan maksiat. Minal, dengan bimaksiatin dengan satu maksiat. Minal ma'asi, daripada segala maksiat-maksiat. Tak nanti kau banyak maksiat lah. So, cukup dah. Gitu. Hah, jawab bagi in. Akhazana, secaya mengambillah ia. Mana jadikanlah. Fin nadami, di dalam penyesalan. Wal istighfari, dan menuntuti keampunan. Nah, istighfar sintali tapi ay talabul maghfirah, mana tuntut keampunan dengan Allah Taala. Kena menyesal, Allah bapa aku kita tengok nutuk astagfirullah alazim, ya Allah apalah mata aku, ya Allah banyaknya dosa kena gitu. Jangan kata Allah menyesal lah tengok, tapi sedap juga. Tak jadi. Biarlah setobat kita ke esok tengok pula. Orang panggil apa? Dosa menangguh taubat. Mana? Tu selalu dah lah. Tu taubat segera dah. Ini kalau ada taftish lah, kalau ada penyelidik ke penyiasat, penyiasatan ni. Mana muhasabah tu? Enggak ada selidik, ada apa-apa dah. Nak tobat bila? Saya sentiasa. Kayak gitu. Nah, yang nama hasabah. Kena. Selalu dah lah. Akhaza fin nadami wal istighfari. Nescaya mengambil lah ia hamba tadi tu. Mana menjadilah ia seorang hamba tu dalam pada dirinya tu fin nadami, pada di dalam penyesalan. Kena sesal. Kerana waktu orang panggil rukun taubat terbesar. Kelepas dari ayat dulu. Ini ada. Ya tu. Dia kata, "Wa dzakara al-muhaqqiquna min ahli at-tariqi anna man nadama 'ala dzambihi li ajli dzambihi tu wa atarafa bihi faqad shahha taubatuhu." Ah, telah menyebut oleh ulama-ulama hakikat daripada ini jalanan sufi ni, bahawasanya barang siapa yang menyesal, ya barang siapa kerana dosanya dan mengakui dengan dosanya, faqad shahha taubatu, maka sah betul lah tu taubat dia. Adapun ikhlas wala azmu, hak tu diambil orang panggil atas jalan istimbak saja. Tu dah. Habis. Taubat dia tu menyesal. Wa alamatun nadmi al-buka'u. Siapa? Kasih. Wa alamatun nadmi, dan bermula tanda menyesal tu ialah buka. Mana buka? Nailul buka. Mengalir air mata. Itulah. Itu tanda menyesal. Jadi mengalir air mata ni kita kena sore diri lah. Tak usah mengalir depan kamera. Tak payah. Itu belakang. Belum tunggu. Tak payah gitu. Itu di atas jadah sore lah. Kita dengan Tuhan. Di atas jadah sore. Pak kita ingat rosa-rosa gitu. Biar kita sore dengan Tuhan. Tu menyesal, tu mengalir mata tu biar sungguh-sungguh. Bukan mata boyo dak. Mata boye dak. Sebab depan kamera ni jadi boye lah kau buat kita. Jangan asyik. Ni.
tuan-tuan yang mulia. Ah, ya ya ya. Oh, itu kan. Nangis semua. Memang tertutup sikit. Nah. Buh bau-bau yang kau bergabung nak guna mata menghalir boleh boleh tak? Hakikatnya hati segala tadi. Nah. Oh, kau syaitan tu kak. Berkuah-kuah laknat. Iblis laknatullah. Syaitan laknatullah. Duk so ke? Dia kocak dengan iblis syaitan. Dia ni, dia rogo ke? Ha? Ada biu dia. Ha? Jadi tu. Biar tak kuah-kuah pun kita. Syaitan iblis laknatullah. Biasa. Ha. Tapi, dalam diam, kita tu memang jaga. Inna syaitan alakum aduun mubin. Nah, itu. Sama kak? Tak apalah depan orang ni kita ada wah-wah pun. Tapi bila kita bangun sore tengah malam ada atas jadah nak muhasabah diri nengung tu pak mari menyesal, mari sebok dada, mari nak mengalai mata, tu menyesal, tu tanda menyesal. Lepas tu ya Allah apalah dosa aku, tak kata astagfirullahalazim, tak apa kok arak kok nayu hidup kepek ni kan nah? Tak apa, yang pentingnya kita minta apa dengan Allah Ta'ala. Habis itu summa yashkurullah ta'ala, kemudian tak selesai lagi. Kemudian syukurlah ia akal Allah Ta'ala. Syukurlah ia hamba akal Allah Ta'ala. Iza lam yakdur, apabila tidak mentakdirlah ia Allah alaihi di atasnya hamba. Tak mentakdir, aksara min tilkal maksiyati, akan yang terlebih banyak daripada demikian itu satu maksiat tadi. Allah, ya Allah. Nah, mujulah ya Allah. Maksiat ni je hok mutakdir. Janganlah hok lang tak sir. Ha gitu. Ha tu. Jangan. Oh ya Allah, apa ni saja ya Allah. Ha kalau lebih sikit kan sedap lagi. Hai. Nah, ai tak puas hati ya Allah. Boleh tengok saja. Nak nak jamu-jamu tak. Hai tak jadi tu. Baiklah. Ha tu ya Allah. Nak mujulah mujaga, ha? Mujaga aku daripada maksiat-maksiat orang lain. Hok ni so ya Allah. Dulu apalah dosa aku. Nah. Mujur syukur. Mujur tu syukur lah. Nah, itu dia. Itu maknanya. Summa yashkurullah ta'ala iza lam yakdur alaihi aksara min tilkal maksiyati. Kemudian syukurlah ia hamba akan Allah Ta'ala. Apabila tidak mentakdilah ia Allah di atasnya hamba. Aksara yang terlebih banyak min tilkal maksiyati daripada demikian itu maksiat. Habis. Walam yabtal. Walam yabtalni atau beratalam yakdur. Nah, itu dah. Mana pasal supaya Pak Baru, summa yashkurullah ta'ala, kemudian syukurlah ia hamba tu akal Allah Ta'ala, iza lam yabtali jawarihahu, apabila tidak membala, mengujilah. Yabtal tu anda menguji. Iza lam yabtal, apabila tidak mengujilah ia Allah, jawarihahu akan segala anggota-anggota nyonya hamba. Allati yang segala anggota tu asot bermaksiatlah ia anggota. Lam yabtal tidak menguji, tidak membala. Bil amrodi dengan segala penyakitnya. Ana syukur kak. Ya Allah, mujurlah ya Allah, walaupun tangan aku ni curi, nah. Aduh, gagah, nah. Nauzubillah, kalau ada di sini aku senja lubik lalu. Yang buat aku tu kan? Malu aku masuk ke TV. Pondok Rumi Sugu Jawi, nah. Itu. Lutfi, nah, ditangkap basah. Nah, dituduh meliwat. Oh, eh. Jangan buat gitu, bi. Ha? Kubong lalu. Nah, pinjam dengan askar bong lalu. Seluruh gitu eh. Baik menghatuk dinding. Baik lagi. Sudah atuk di belakang jubur orang lain. Perak. Lagi kau duduk asrama apa ni? Ha. Ha. Asrama ni bahaya sungguh. Pahal Zakaria. Eh? Poso Zakaria. Ha. Zakaria kacokeng kan poso. Musibuk. Nah, sibuk dengan ngapa, sibuk dengan tu. Nah, al-mashhur la yushghal. Orang sibuk tidak akan disibuk. Tapi kalau tak sibuk, tak sibuk ngaji, tak sibuk ngapa, mu akan disibuk lah. Ya mari. Duk khaya. Nah. Dah mula. Tengok Irfan pun,
dengan Irfan, ini Irfaniahnya ya. Jadi Irfaniah. Tengok ke Yazid, Yazidiah. Nah, tengok ke Fawahim, Fawahimiah. tengok ke Hazitiah. Habis je tengok macam retina laku. Sudah. Berat tu. Yang buat kerja lagi tu ya. Eh? Nah. Mujurnya, ya Allah, muta uji anggota-anggota aku yang telah bermaksiat tu bil amrodin lah sakit. Mujulah muta patuh tangan aku. Mujulah tak patuh kaki. Mujulah tu tak buta mata. Ikutlah. Nak tak pekok telinga, nak tak cabut lidah, nah, tak cabut gigi ke guana. Guana kecek ni kita pak makrak tu kan ada gigi juga. Tak ada gigi gak? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lagi ke? Dia pergi curi rumah apa? Lepas tu, lari ke polis, lari ke kapung. Perih mutu laju-laju. Eksiden. Habis gigi terabut. Ligat polis lagi, gigi tak ada lagi. Lepas tu, bismillah, taubat atasullah. Ayahnya. Orang kata, Allah, ujulah tak cabut gigi, ya Allah. Tak uji dengan cabut gigi, amrak. Wal jarahati atau berkata amradi dengan luka-luka, dengan segala luka-luka. Nah, mujulah tak luka tangan, tak luka mata. Nah, wad damamili dan segala bisu-bisu. Nah, tuwal quruhi segala nano-nano. Nah. Boleh ya? Ini kena tengok cerita mastika lah. boleh ya. Mastika ke gimana ni? Kita boleh. Apa tu? Apa? Hak kubur-kubur tu. Kita apa? Apa? Tanah kubur ni. Tanah kubur habis nanuh muka. Tadi kali nak mati tu berat-berat saja lu. Ya Allah wujudlah ya Allah dekat sini. Tu tidak apa jadi tanah kubur tu. Cerita tanah kubur tu. Cabut tangan lah, menanuh tu lah, nah, busung peruk lah, makan dah harai. Tu, buat hijah habis RM30,000 je, bedah kat RM80,000. Tu buat hijah habis RM20,000 lebih tu. Habis bedah RM80,000, tu cukup lagi, lahak lagi nak duit. Lepas tu lillahi ta'ala. Kita lillahi ta'ala ni. Abahmu lillahi ta'ala. Dah duit orang wakah puluh-puluh ribu gitu. Nah, jahat dia panggil. Kelam dah haram. Tak taklik, tak ganti balik, buji beruk mati. Itu. Nah. Gerak dia pun. Nah. Itu. Kalau gitu, kena syukur. Nah, ya Allah, mujur tak buji lagi beruk. Cepat-cepat ganti. jangan pergi siapa buji beruk. Jangan pergi siapa kita mayah ajak. Kenapa kita nah bi khafi lutfi lahu latif suzu illa hu yamin sitri la dakhaltu fi kana fil hanya kita apa kita bom kafa karobuka kami itu kau atakli pak kati comeh nah wau kita maah tak maah asa nak hinja tu bi lepa tahun ko itu tu habis tak busung perut, nak tak cabut konek. Tu lagi ke? Wakil jahara, lagi zina kau gapo, lagi melewat kau gapo. Nak hanya cabut konek. Nak duduk berok-berok tu, ubi anak boyo go. Kok lu beda jambat kan kekoh mata belah tu ni ni. Cabut habis. Lagi kau lakon, boleh jadi lakon. Nuh nyampe bawah tu tiba-tiba tu ambil berok. Muruk gitu kejut aja aku. Berok tu subik ikut ubel tu. Boleh jadi laka muncul berok yang gani sudah. Nak? Boleh jadi laka tu. Sebab tu kalau berok tu tengok-engok tu. Muruk sedap. Mana masa geli-geli nak. Dia kena tulah tu kan. Dia gini. Ya. Buat kerja harai lah. Ni. Saya kata, pergi. Pergi sengat dua tahik itu. Wujudnya, ya Allah. Untuk uji lah kita. Kena syukur itu pula. Fa'inna kulla udwin.
Kerana apa tu kena syukur tu? Ilak. Ilak pada kata yashkurullah. Ilak pada kata yashkurullah itibatah lam yabtal. Lam yabtali jawarihahul lati asab bil amradi. Ila akhir. Kerana apa kena syukur? Bahawa Allah kena syukur akan Allah Ta'ala apabila tidak membala menguji Allah Ta'ala akan anggota-anggota yang telah bermaksiat itu dengan segala penyakit-penyakit, luka-luka, segala bisu-bisu, nano-nano. Ha? Macam mastika, cerita mastika itu. Fa'inna fa'li ta'li. Kerana sesungguhnya, fa'inna kulla udwin. Kerana sesungguhnya tiap-tiap anggota badan itu istahakko. Nah. Mustahaklah ia nuzulal bala'i bihi, nah akan diturunkan bala bihi gitu. Dengan dia ni dia bihi bimaksiatin ada bikulli udwin dengan dia dengan tiap-tiap anggota tadi. Ha gitu lah. Fa inna kulla udwin kerana sesungguhnya tiap-tiap anggota badan kita tu istahaqqa mustahaqlah. Ha ia nuzulal bala'i akan diturunkan bala bihi dengan dia dengan tiap-tiap anggota. Habis situ. Ha mustahaq sebab kita deraka dengan dia. Kita guna hak Tuhan bui ini tidak tidak mengikut perintah dia. Kan gitu. Mutu Lufi. Ha? Royak nak pinjam lagi Ekausih ya. Apa-apa nyopah kau getih helen lagi. Nah. Ha? Eksiden pulak dengan lembu. Ah, lagu mana kira-kira? Pi, eksiden ni pi. Mana? Ni getih helen. Eh, mu royak nak pergi Ekausih ya? Oh, sahaja kalau royak ke getih helen tak pergi pulak pinjam. Lagu mana agak-agak? Ah, murih lah. Sapa-sapa tu nyah tak boleh ikat dulu kata ni. Ha, pung yang mantan kata ni. Orang wi mutu, wi pinjek, ni je. Ikat usih. Apa kau ketih helen nak berjudi dengan siapa? Nah, marah. Pasal guna bagi pinjek tu tak mengikut hak dibenarkan. Kayak gitu. Kayak tangan kita, bukan hak kita milik mutlak. Wi pinjek kata ni. Tu kelapa-kelapa sawit ke apa tu. Tu wi pinjek tu. Pasal tu zakat-zakat kena wi. Lebih-lebih lagi pada zakat wakaf. Wi ke pondok. Dek sini. Ha, jangan. Ah, ini duit ku. Dek sini. Jangan. Beda yang salah itu. Jadi korung je lagi. Dek sini. Ha, tapi beda tak lagi lah. Mari omong kali je lah. Dia kaya ni. Mari ngaji dia kaya ni. Ha. Eh, kena wi tak ada lah. Gitu lah beda. Kalau korung tak, tak lagi ngaji dah. Korungnya mula-mula. Nah, 3 hari sekali. Nah, seminggu 2 kali. Seminggu sekali, sebulan 2 kali. Lah kali seminggu, sebulan sekali. Lah kali setahun 2 kali, peraya. Lah kali tak lagi dah ngaji. Sibuk. Korun. Nah, anak murid yang Musa tu. Itu. Habis. Kemudian kata dia fa'lam tu. Kita awak apa tu? Fa'lam. Betul dah? Ada kita ilmu. Ada kita tulis ilmu. Ada? Jatuh. Jatuh fa'alam. Kalau ilmu, tak tahu nak kecek warna tu. Nak kata warna apa? Ilmu zalika ya akhir. Itu jadi Arab Melayu dah. Tahu demikian itu, hei saudara. Nah, fa'alam. Maka hendak ketahuilah olehmu. Zalika akan demikian itu. Zalika demikian itu, demikian itu mazukira tu lah. Tu min an yaftisha a'dha'ahu ila akhir tadi tu. Hendak ketahuilah olehmu akan demikian itu mana yang tersebut, barang yang tersebut, mazukira barang yang tersebut daripada bahawa menyelidiki, memeriksa akan anggota ila akhir tadi. Ya akhi, hei saudara pada agama. Walzami taubata, dan melazimilah olehmu ya saudara akan taubat. Wabghud, dan hendak bencilah olehmu hei saudara, wabghudid dunia, dan hendak bencilah olehmu akan dunia.
Kerana apa? Taba'an kerana mengikut lillahi ta'ala bagi Allah ta'ala. Ikut Tuhan. Kita kena ikut Tuhan. Itu kena ikut Tuhan. Tuhan benci, kita benci. Itu dah. Kerana apa kau kita kena? Ini ilak pada kata ni. Akhir ni. Fa inna Allah ta'ala, kerana sesungguhnya Allah ta'ala. Lam yanzur, tidak meniliklah ia Allah ta'ala ilaiha, kepadanya, kepada dunia. Jangan pahal suhaib tu. Tuhan tak tilik. Sedaklah buat kita. Kita dah atas dunia. Nah, lepas Tuhan tak tilik pula. Kalau gitu, apa salahnya buat maksiat ni? Tak tilik sini dengan mana? Aiki mataha akan harga nyonya dunia tu eh. Bukan tak tilik dunia gitu eh. Macam akhirat esok ke? Tuhan tak tilik. Tak tilik manusia yang derhaka pada Allah Ta'ala. Ya, tak tilik sedap ayat. Nah, bukan tak tilik mana? Tak tilik dengan tilikan rahmat. Tilik juga dengan tilikan azab. Sudah. Nah. Itu. Nasullaha. Apa dia kira itu? Nasullaha. Lupa mereka itu akan Allah. Fanasiyahu, maka lupalah Allah hum akan mereka itu. Tuhan pun lupa juga. Hai berat Tuhan ni. Bukan gitu. Nah. Kau balas tu dia panggil. Nah. Mana melupa akan Allah Taala? Tuhan lupa dengan mana Tuhan wak tak hirau dengan hirawan rahmat. Tapi Tuhan wak kira juga, Tuhan wak hirawan juga, hirawan azab. Nah, itu maksud gitu. Jadi lam yanzur ilaiha ila dunya ai qimataha gitu maksudnya. Nah, itu tidak menilik ya Allah kepadanya, kepada dunia, yakni akan harganya, harga dunia. Memelah. Lau ta'dilu dunya indallahi janaha ba'udha ma zakal kawir bisri batil ma'i. Kalau ada harga dunia ni seberat sayap nyamuk sebelah sayap nyamuk di sisi Allah Taala, pasti Allah tidak bagi minum air kopi minum walau seteguk air. Ya gitu. Tu. Bila lagi Tuhan tak pandang harga dunia ni? Munzu khalaqaha, semenjak menciptalah, menjadilah ia ya Allah, ha akan dia akan dunia. Ni munzu ni ingat baik ni. Munzu ni nisbah i'tibar. I'tibar orang panggil apa? I'tibar apa, tanjizi hadis, sifat kudrat mana? Fi ma la yazal. Ni i'tibar makhluk ni. Tapi kalau i'tibar tanjizi yang qadim fil iradah wa fil ilmillah, ni tak ada munzu-munzu lah. Fil azali lagi. Fil azal. Pada azali lagi. Tentu dah Tuhan. Tuhan tentu sedia kala. Dah Tuhan tahu nyata di ilmu sedia kala. Dunia ni tak ada harga. Di sisi dia. Ya, yeah, di sisi dia. Gitu. Jadi munzu ni kalau i'tibar fima la yazal, kita makhluk. Nah. Tapi kalau i'tibar fi azal, itu qadim pada Allah Ta'ala. Gitulah. Jadi munzu tu tak ada, bukan masa dah lah. Kalau di Allah Ta'ala kan. Maka ada fil azali, mana ada masa. Kun hizab. Nah, ibarat daripada kun hizab. Tak ada dah. Nah, bagi itu kan bahas dah itu. Nah, pasal apa? Burhanul qat'i wa tatbik. Nah, itu. Kalau munzu ni tiba kita, fi ma la yazal lah. Mana-mana tanjizi hadith. Sifat kudrat Allah Ta'ala. Mana bila tu hewak dah makhluk pertama, pak. Lepas tu kan orang panggil fima la yazal. Pada masa imkanil wujud dia panggil. Mungkin nak boleh ada dah. Mula-mula lain. Tuhan tu sedia kalak itu. Tuhan nak buat buat tugas ni. Ada dah. Tanjizi hadith. Itu baru ada masa sungguh tu. Masa sungguh tu tiba kita. Tanjizi hadith sifat kudrat Allah Ta'ala. Tapi kalau kita kata tiba qadim pada tanjizi qadim, tanjizi qadim irada ilmu Allah Taala, tu munzu tu bukan masa dah. Fil azal. Pada azali lagi. Pada kehendak Allah Taala lagi. Nah, itu ya. Kehendak Allah Taala, ketentuan Allah dan pengetahuan Allah nyata sedia kala, dunia ni, bumi ni bila dia cipta, selagi akal, sedia kala lagi Tuhan nyata dah di ilmu dia, tak ada harga.
Tuhan nak ngada ada harga gitu. Tu nampak tu. Semenjak menjadilah ya Allah ha akan dia akan dunia. Iyalah. Kalau tiba sifat zat tu fil azali. Sifat zat kak klik kepada tanjizi koding ilmu dan irada Allah Taala lah. Maknanya khalaqaha tu ai salahiyatuha gitu. Patut pada mencipta ya Allah akan dunia. Pada azali sedia kala lagi nyata di ilmu irada Allah Taala. Patut pada Allah Taala buat dunia ketika tu. Ketika tu tak ada ketika juga sebenarnya tu pikul ibarat nak kerja. Azali tu patut pada tu hewak mak bumi ni. Sedia kala lagi nyata di irada ilmu Allah Taala, dunia tak ada harga. Gitu. Tapi kalau kita kata munzu khalaqaha ni orang panggil iktibar masa, masa sungguh lah. Zaman, mana iktibar ada matahari, bulan ke apa, ada masa dia panggil. Ada zaman dah. Itu dia panggil di kita makhluk ni lah. Tanjizi hadis sifat kudrat. Sifat pe'in Allah Ta'ala. Gitu lah. Habis itu. Kerana apa tu? Dunia ni Allah Ta'ala tak tilik harga dia tu. Semenjak menjadilah ya Allah akan dunia ni syiddati bughdihi kerana bersangatan murkanya Allah laha baginya bagi dunia kerana Tuhan sangat murka kepada dunia. Sia ke dunia tu nak patah pasal. Tak ada patah pasal dunia kena murka tu. Dunia ni nak dia bukan kalah kena murka buat apa. Li syiddati bughdihi laha lid dunya ai liman ahabbaha gitu. Kerana bersangatan murka nyonya Allah baginya bagi dunia bagi mereka yang cintalah ia mereka tu hak akan dia dunia gitu. Kita tu hak kena murka kerana kita hubbud dunia. Dunia tak ada apa-apa dia. Dunia makhluk Allah Taala ke? Dia bukan mukallaf, nak kena murka ke gapo ni? Dak. Ambo ke dunia bangga nah daripada langit. Ya duk kecek dua tu. Langit atas kawan hebat lagi. Malaikat ada dalam syurga ada dengan kawan, malaikat ada arasy ada kolam ada luh ada. Dunia kata, dia mau tak lawan kawan. Kawan Nabi Muhammad ada. Sudah. Berjerit langit. Minta dengan Tuhan. Ya deki dengan bumi di sini. Tu jadi Islam Merah tu. Ceritanya. Kisahnya. Habis itu. Wa fil hadithi. Ay wa warada fil hadithi. Dan telah datang warik pada hadith. Hadith ni. Wallahu alam lah. Satu dia kena dicek balik. Kerana dia duduk dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nak cek hadis Ihya Ulumuddin ni kena cek dengan Al-Hafiz Al-Iraqi kalau tak silap. Dia takhrij, dia buat homework, dia buat jasa, berjasa dengan Hujjatul Islam Imam Ghazali. Apa sabda Nabi SAW? Hubbul mali wasyarafi. Cintakan harta dan kemuliaan. Atau pangkat kita kata. Kemuliaan ni tak kira lah pangkat keturunan yang berlaku. Syaraf, ya ada banyak syaraf ni. Kemuliaan pada keturunan, pada pangkat. Tapi sebenarnya syaraf tu ialah ilmu dan takwa. Itulah. Ilmu, syaraf, kemuliaan, wasilah nak menyampai kepada syaraf hakikat, hakiki, iaitu takwa Allah. Hubbul mali wa syarafi. Bermula cintakan harta dan kemuliaan itu. Yan butanin nifaq. Gitu dah. Mana hadiah? Di? Lagi tak awak ini dah. Yan buta. Sama. Tu. Hubbul mali wasyarafi yambutanin nifaq. Menumbuhlah kedua-duanya an-nifaqa akan sifat nifaq fil qalbi di dalam hati. Bandingannya
kama yang butul ma'ul bakla, seperti mana menumbuhlah oleh air al-bakla akan tanam-tanaman. Al-bakla tu ya tulis bawah, angka tiga bawah, al-baklu, bermula al-baklu ni, tanam-tanaman ni, kullu nabatin, tiap-tiap tanaman. Nak baca mana tu? Kullu nabatin, tiap-tiap tanaman, ikhdarrat bihil ardu, menghijaulah dengan sebabnya tiap-tiap nabat tu al-ardu oleh bumi. Nah, itu dah. Ada? Bawah tu ada? Dalam kitab awak tak ada? Itu makna al-baklu. Maknanya tanaman lah. Nah, flora, fauna. Jadi, cintakan harta dan kemuliaan itu menumbuhlah kedua-duanya akan sifat nifak. Sifat munafik ni. Sifat nifak. Nifak. Nah, sifat orang panggil banyak talah dalam perut. Fil qalbi dalam hati. Kama yan butul ma'ul bakla, seperti mana barang yang menumbuhlah oleh air akan tanaman-tanaman, sayur-sayuran, hijau-hijauan, flora dan fauna. Buhuilah. Asal mubahat. Habis itu, waqad kana Abu Abdillahi, dan sesungguhnya adalah Abu Abdillah, kunyah dia, Sufyanus Tsauriyyu. Ada baca Tsauriyyu, ada baca Tsauriyyu. Ada baca Sufyan Tsauri, Sufyan Tsauri. Lelaku dia tu ni. Rahimahullahu ta'ala yakulu launa abdan abadallaha. Gitu dah. Mau baca Abdullah. Jikalau bahawa seorang hamba tu ialah hamba bagi Allah Ta'ala. Oh memelah dia tu hamba tu. Hamba bagi Allah Ta'ala. Abadallaha. Mengibadatlah, menyembahlah ia ke Allah Ta'ala. Wallahu a'lam wa ilmu wa ta'ala. Sesuluh haqad kana Abu Abdillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka aljannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad, wa na'udhu bika minan nar. وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونسألك من خير ما سألك عبدك رسولك النبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فقهنا علم الشريعة والمعرفة والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.